Yang ada di rumah luar biasa, kita ketemu lagi di hari Rabu jam 9:30 untuk malam hari ini. Minggu ya. Lalu ada orang-orang hebat, minggu ini juga masih ada orang-orang hebat. Masih ada pastinya. Kita berdua yang hebat juga. Iya, benar banget. Hari ini kita punya agenda apa aja di sini, Dis? Hari ini kita akan akrobat bareng. Terus, kok bukan ya? Bukan. Hari ini kita kedatangan tamu yang namanya Project One Fusion. Dan okay. Pastinya teman-teman Project One Fusion akan memberikan sesuatu yang berbeda. Betul banget. Okay. Dengan tabrakan genre yang berbeda, langsung digabung dengan jazz. Jadinya yang namanya Fusion Jazz, ya ini tempatnya gitu okay. Kan. Oke, okay. Mungkin untuk sahabat Fusion yang ada di rumah maupun yang ada di Supermall ini penasaran bagaimana cara gabung menjadi member atau anggota keluarga besar dari Fusion Jazz Community. Jadi cara gabung itu mudah sekali. Yang pertama, dia harus punya kecintaan terhadap musik. Oke, okay. Satu. Nah, jadi cinta dulu. Terus setelah itu, kalau sudah itu, kalau setiap ada event, dia datang. Oke. Okay. Dia datang itu nanti ada tempat pendaftarannya di sana, registrasi, nanti kita catat namanya, nomor teleponnya. Untuk apa nomor telepon itu kalau ada event, kita bisa SMS blast ke dia. Oke. Okay. Nah, atau kalau enggak gitu bisa join di Facebook. Di sana ada kalendernya, tanggalnya kita main, event, ada fotonya, event-eventnya, semuanya yang rata-rata sebulan itu kita bisa sampai 10 event. Wow. Begitu. I'm the drummer. Of a day that's shining new, only a dreamer could afford this front of you. But you will never miss a red light. And when you're ready, you wanna to try. Kreativitas sendiri Pak, secara ini kan 5 orang aja dalam studio katanya udah penuh ya Pak. Apalagi ketambahan pemain saksofon. Terus kreativitasnya dalam studio ketika berlatih gimana Pak? Kreativitasnya bagaimana? Memasukkan semua pemikiran yang ada dari masing-masing bersama. Apakah naik turun atau? Jadi normalnya kita bawakan lagu bawaannya asli ya, kita bawakan thread. Terus tiba-tiba kalau di tengah-tengah kita mainkan, yuk kita break. Ini anaknya dibuat seperti apa? Oke. Okay. Nah, kita iramanya kita ganti aja seperti ini. Terus kamu improve dulu. Terus aku ya, tadi misalkan bagian, kamu ambil suara satu, aku ambil suara dua. Kamu ritem dulu, aku melodi. Nah di situ baru di tiap-tiap part kita mainkan lagu, baru kita ketemu. Diharmonisasikan lah sepertinya seperti itu ya. Langsung dari Balai Budaya Surabaya dengan penuh bangga dalam rangkaian acara 6th Anniversary SPIL TV Suka Gini. Inilah persembahan dari kami, Surabaya Award. Selamat malam Surabaya. Selamat malam Surabaya. Luar biasa. Selamat malam pemirsa SBTV dimanapun Anda berada di malam hari ini. Selamat malam juga buat seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga baik ya. Luar biasa. Baik, tentunya kami berdua sangat bangga menjadi bagian dari SBO TV sampai dengan perjalanannya 6 tahun. Betul sekali, 6 tahun. Berkiprah sebagai media Surabaya yang menemani, yang
menemani perjalanan dari apa yang terjadi di kota Surabaya dan sekitarnya. Betul sekali, oleh karena itu malam hari ini kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya. Iya, betul sekali. Yang telah membantu kita untuk memilih beberapa orang atau tokoh aktif untuk meningkatkan Surabaya ini yang akan masuk dan mampu menerima penghargaan Surabaya Award 2013. Boleh tepuk tangannya untuk mereka semua nanti yang akan terpilih. Iya, betul sekali. Betul. Dan kami juga tidak lupa pemirsa, selamat datang di Surabaya Award 2013. Ini merupakan rangkaian dari SBO Sukagini. Betul rangkaian sekali. Rangkaian ulang tahun ke-6 yang dimana puncak acaranya selain pada malam hari ini, besok kita juga akan menyelenggarakan acara di salah satu mall yang ada di Surabaya dengan menghadirkan guestar. Nah itu dia guestarnya yang ditunggu ya yang pasti ya. Tapi kita mengawali dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan Surabaya Award 2013 kali ini. Tadi sudah saya jabarkan ya beberapanya Mas Ayu, ini mengenai bahwa ini adalah bagi mereka tokoh aktif, penggerak roda dari segala bidang yang ada di Surabaya. Betul sekali, dan tokoh-tokoh ini pada malam hari ini akan kita berikan apresiasi terbaik. Betul sekali. Ya, di antaranya yang sudah dipilih oleh SBO TV, kira-kira tokoh apa saja sih yang perlu kita berikan apresiasi yang terbaik? Ada 6 kategori di sini. Ada 6 kategori pada malam hari ini yang nantinya seluruh tamu undangan dan juga pemirsa yang ada di rumah bisa menyaksikan. Oh, ternyata tokoh-tokoh inilah yang menjadi wakil kita semua yang ada di Kota Surabaya. Betul sekali. Kita berharap bahwa ini bukan hanya menjadi satu persaingan atau kompetisi, tapi juga bisa memberikan inspirasi untuk lebih baik lagi. Motivasi. Motivasi, betul sekali Mas Ayu. Ada 6 kategori di sini. Yang pertama yaitu dokter. Baik, dan berikutnya akan kita berikan penghargaan kepada pengusaha terbaik Surabaya. Betul sekali. Kemudian seniman yang ikut mengukuhkan Surabaya ini loh seperti ini. Betul ya, sekali. Akan ada rektor terbaik Surabaya. Kemudian kapolsek terbaik Surabaya. Dan juga camat Surabaya yang terbaik. Tapi pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia, bukan berarti lepas dari 6 kategori ini tidak perlu diapresiasi, ya kan? Sebenarnya masih banyak yang harus kita berikan apresiasi. Tapi dalam ulang tahun SBO yang ke-6, kita akan menyaksikan 6 apresiasi akan jatuh kepada 6 orang yang tepat yang sudah dipilih oleh masing-masing komunitasnya. Betul sekali, jadi yang pasti kita berharap bahwa sekali lagi ini bukan sebagai ajang kompetisi, tapi kita ingin mengetahui bahwa ini loh mereka wajah-wajah pelopor kebanggaan di mana nanti bisa menciptakan Surabaya lebih baik di masa depan nanti. Nah itu dia, dan hadirin dan juga pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan masuk dalam diskusi Jurnalis Club yang akan dipandu oleh rekan kami Mirza Wardana. Berikan tepuk tangan meriah untuk Mirza Wardana. Selamat malam Mirza Wardana.